Iya. Setelah lebih dari 10 tahun nggak ke terminal bis ini, sekarang saya dibuat kaget oleh tampilannya. Beneran, antara nggak percaya sekaligus bangga. Yang dulunya masih terlihat seperti terminal bis tradisional dan agak kumuh, sekarang tuh udah menjadi gedung megah yang terkesan modern gitu. Memang masih banyak sudut-sudut yang kosong seperti meja informasi ini misalnya. Tapi ini sudah sangat baik sekali dan rapi loh. Di kiri kita ini, parkirannya cukup luas. Di kanan ada Indomaret yang besar. Terus kita ke ujung ada kios jajanan, ATM BSI dan BJB, serta toilet. Nah, tujuan kita sekarang ke atas, yaitu lantai 2 untuk beli tiket bis Prima Jasa. Nah, di bagian kiri itu tuh adalah konter layanan pelanggan atau konter agen bis. Sementara yang kanan ini nih adalah mesin-mesin tiket. Tapi sayangnya mesin-mesin ini belum berfungsi ketika saya kesini. Jadi kita masih harus beli tiket manual di konter. Sayang ya. Soalnya kalau mesin ini berfungsi, canggih banget loh jadinya. Teh, bisa milih kursi nggak sih? Bebas ya? Sekosongnya berarti ya? Jadi 170. Pakai garis bisa? Harus cash. Nah, mesin tiket pernah aktif nggak itu? Belum beroperasi. Belum pernah ya? Kalau ini baru 8 bulan. Yang ininya? Oh, langsung ke bisnya? Udah ada? Langsung ke bisnya, udah ada. Oh ya. Mesin tiket banyak, tapi belum aktif. Baru 8 bulan dipasang. Jadi ini nggak maem, dilambangkan ini. Kalau mau maem besarnya mah nanti aja di sana lah. Oh gini, kid zone-nya. Oh iya. Ada yang mau ke toilet ya, itu. Kantinnya bagus, ada tuh ada tempat ngecas ya. Sekarang tiketnya kayak gini. Kemajuan sih, mudah-mudahan sih soal mesin tiket bisa aktif lebih cepat ya, karena akan mempermudah, lebih tertib gitu kan, menghindari antrian panjang. Dan semakin profesional gitu, setelah gedung jadi bagus seperti ini akan lebih sempurna kalau mesin tiketnya juga beroperasi. Nggak bisa dicontoh juga dengan terminal-terminal lainnya, khususnya yang di Gaplek. Gaplek itu tipe A tapi masih kayaknya lebih luxurious yang ini. Sekarang kita langsung ke ini aja, ke naik ke bisnya. Tapi sebelum ke bis, istri saya malah jajan dulu buat oleh-oleh. Di lantai 2 ini ada beberapa kios yang menjual oleh-oleh ya. Nah, setelah itu baru deh kita jalan keluar menuju parkiran bus. Ahahai. Ini ada petunjuk pembagian letak parkir bus. Mana nih Prima Jasa yang ke Lebak Bulus? Ah, ini dia nih. Ke kiri. Seru ya ngelihat bis-bis gini dari atas. Dulu nggak bisa nih kayak gini. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyobain naik Prima Jasa. Udah lama banget terakhir naik Prima Jasa, mungkin udah 10 tahunan yang lalu. Dari terminalnya aja udah berubah. Cuman bisnya kayaknya enggak deh. Ayo kita lihat. Lebak Bulus mana? Lebak? Hah? Depan ya? Beginilah tampakan bis-bis yang ada di Terminal Leuwi Panjang. Ternyata bagian ininya tuh sama sekali belum berubah sejak belasan tahun lalu loh. Dan yap, betul, ini adalah bis Prima Jasa yang akan membawa kita ke Lebak Bulus. Bis yang bertopi pada bagian kaca depannya ini sebetulnya nggak berasa baru-baru amat ya desainnya. Bis ini bertipe bodi Avante H7 dengan karoseri tentrem dan berkonfigurasi kursi 2-2 dengan lapisan beludru pada masing-masingnya. Dan kalau di sini nggak pakai pesen-pesenan kursi, cukup siapa yang cepat, dia yang dapat. Nah, karena saya sangat tinggi, saya usahain dapat yang depan dulu nih. Ini dia tampakan kursi depannya. Dan dia nggak ada legresnya ya. Oh iya, di situ juga ada meja kecil di depannya untuk naruh gelas atau HP lah.
Setiap deret bangku dikasih bantal satu. Kenapa cuma satu ya? Dan bangku dari rimba kencana ini gak besar, tapi agak mengikuti lekuk tubuh dengan balutan warna dasar hitam corak orange seiring dengan warna tirai jendelanya. Belum lagi sarung sandaran kepala berwarna kuning terang ini bikin suasananya jadi rame bener. Nah, ini adalah kursi untuk penumpang yang merokok. Ada di bagian belakang, ada 3 kursi, dan di sebelahnya ada toilet bis. Nah, pintu kecil ini nih adalah pintu darurat. Sekarang, ayo kita lihat toiletnya. Well, standar ya, cukup bersih walaupun agak bau-bau semeriwing gitu. Umum lah kalau bis mah. Tapi kalau saya masuk, jelas pintunya nggak bisa ditutup nih. Di belakang tiap bangku juga ada cup holder untuk penumpang belakangnya. Ada beberapa tisu yang ditempel di atas. Dan saya lupa ya ngecek ada lubang USB apa enggak. Aduh, mungkin ada yang tahu. Ada nggak sih teman-teman? Dan ini ada bagasi di atas kepala dengan penutup yang hanya muat barang-barang atau tas kecil aja. Permen jahe jahe merah ini buat meredakan tenggorokan, menyegarkan mulut, menghangatkan badan, biar gampang semuanya bisa perjalanan jauh. Silakan permen jahe jahe merah. Setelah lepas macet setengah jam lebih, akhirnya kita masuk tol Pasir Koja. Pemberhentian pertama bis ini dilakukan di rest area kilometer 125 Cipularang. Biasanya ada kru Prima Jasa yang melakukan semacam absen gitu atau pengecekan penumpang di setiap bis Prima Jasa yang lewat. Tapi herannya ngisi bensinnya tuh di kilometer 72, jadi sempat jalan lagi. Kenapa nggak yang tadi aja ya sekalian? Nanggung kali ya? Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam, penurunan penumpang pertama dilakukan di Pasar Rebo. Tadi di perjalanan juga nggak ada apa-apa sih, sayanya juga ketiduran. Kemudian kita langsung masuk tol lagi. Berikut turun lagi di perempatan Point Square Lebak Bulus. Kemudian di seberang Pul Sinar Jaya Pasar Jumat. Kayaknya yang di sini nih turunnya cukup banyak nih.
Oke, akhirnya kita sampai di penghabisan, yaitu Pul Prima Jasa dekat daerah Pamulang, yaitu Jalan RE Marta Dinata. Sekarang hampir jam 6 sore, berarti perjalanannya kurang lebih 3 jam dari Terminal Leuwi Panjang Bandung sampai ke sini. Nah ini nih, masuk lagi nih bis dari Tasikmalaya. Kayaknya bisnya sama ya. Oke, karena kita sudah sampai, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Kepo Review berikutnya, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.